Oke, okay, sebelum kembali lagi dengan Crazy Show, dan video kali ini gue bakal lanjut lagi, dan kita kayaknya sih untuk video kali ini kita ngerate aja dulu single rate tentunya. Poin kita di sini ada 973, berarti gue ambil yang ranking 6. Selain itu gue juga butuh namanya finishing dimensional seal. Kita coba yang easy dulu deh. Ya. Bedanya pasti lebih susah ya kalau misalnya easy normal hard. Dan rewardnya juga bertambah gitu ya. Kita coba AC dulu deh. Untuk partinya ada Leio Grandil Alesis, bener? Oke, okay, kita coba. Oke, okay, ini dia. Oke, okay. Summon dulu. Lalu gua kecilin. Dia mecah, kalau nggak salah dia bakal mecah sih ya. Oke, okay. Seal, healing, gift, gift. Seal dulu. Oke, okay, clear. Bola-bola healing jangan sampai lupa. Ada chaser skill sih kita pakai ya, pas di bossnya saja. Wih, HT jangan lupa tuh. Oke, dua chaser skill udah kebuka bossnya. Yang IO dulu nih, IO dulu. Terus ada bayangannya ke di atas satu. Kita serang yang bos. Kita serang bayangan atas. Udah clear. Bayangan yang... Oh, ini nggak bisa nih lagi nge-resting ya. Oke. Okay. Nice. Oh, pakai skillnya Grandil dulu deh. Ulti, ngurangin cooldown. Kayaknya gue cepetin. Gue cepetin. Gue auto dulu. Wah, gue ngultinya di saat yang gak tepat ya. Kebuang percuma dong ultinya. Kita maksimal aja sih, gak kebuang juga. Di atas satu. Oke, udah habis. Oh, alah, gua mau ngeklik hati ya. Ayolah, IO. Kunci. Berapa lagi? Sedikit lagi darah bosnya. Waduh, ada lain. Apa nih anjir? Gua tabrak aja sih. Gua yakin kalau misalnya di normal atau hard bakal mati sih gua tuh. Nice, tiket. Akhirnya tiket itu kepake gitu ya. Wah, setelah sekian lama akhirnya tiket ini kepake. Karena untuk dual raid yang kemarin itu sebelum ada single raid, gua lumayan kesusahan sih untuk ngabisin tiketnya gitu ya. Sampai-sampai gua minta pertolongan kalian sambil nge live streaming untuk bantuan kalian gitu loh, untuk ngabisin tiket gua. Nah, dan untuk single rate kali ini yang easy itu udah kelar, dan untuk normalnya mungkin gua coba di next video saja. Baiklah, sampai jumpa.